Si Malin Kundang ya, kisah Malin Kundang, dongeng populer dari Sumatera Barat, guys. Malin Kundang itu sebenarnya siapa sih ya? Ya, di Indonesia ada banyak kisah yang dijadikan dongeng cerita rakyat. Salah satunya si Malin ini, sosok anak durhaka yang konon berasal dari Padang, Sumatera Barat, guys. Yang dikutuk oleh ibunya karena durhaka sama ibunya dan berubah menjadi batu. Ini hanya cerita rakyat atau beneran? Tapi di Sumatera Barat sana ada batu yang memang katanya itu adalah jelmaan dari sosok Malin, tokoh utama dalam cerita tersebut ya. Daya tarik dari cerita rakyat satu ini yaitu pesan moral yang tersirat di dalam ceritanya. Pesan moral inilah yang bisa menjadi bahan pembelajaran. Misalnya saja tentang kewajiban anak untuk menghormati, menghargai, dan berbakti kepada orang tua. Seperti itu ya guys ya. Jadi si Malin itu ya cerita rakyat fiktif, tidak tahu kebenaran, tidak ada bukti-bukti yang nyata, tapi ada patungnya seperti itu guys ya.